Saya akan jawab pantun tu di ujung nanti, Tuan Amirah. Dah ada dah. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya mulakan dengan pandangan bahawa isu yang kita sedang bahaskan ini adalah sebenarnya berpandukan kepada keseimbangan antara memberi kebebasan pandangan dan bercakap dengan apa yang dikatakan kebebasan yang tidak bertanggungjawab. Itu adalah dua line yang membezakan antara apa yang kita sedang bahaskan ini. Tuan Sri Yang Dipertua, kita tidak dapat mengelak orang ramai untuk berfikir, khususnya dalam dunia media sosial hari ini yang boleh diakses hampir oleh semua orang. Dan oleh kerana itu, setiap rakyat dalam menilai perkembangan-perkembangan yang berlaku, mereka akan berfikir dan mereka akan berbincang. Mereka akan menjadikannya sebagai cakap di kedai kopi. Dan ini sebenarnya adalah merupakan satu satu fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Dalam ayat Quran yang banyak Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, inna fi dhalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguhnya itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Tanda-tanda ni banyak antara ciptaan Allah, langit, bumi dan sebagainya. Tapi kita jangan melihat kejadian politik, kezaliman pemimpin, penyelewengan dan rasuah, itu bukan tanda-tanda kebesaran Allah. Itu juga adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana bagi orang-orang yang berfikir, mereka akan mengamati segala apa yang berlaku. Oleh itu, menyekat manusia daripada berfikir ini, Tuan Sri Speaker, daripada apa yang mereka lihat dari tanda-tanda kebesaran Allah, termasuklah penyelewengan sebuah pemerintahan dan sebagainya, adalah merupakan satu penghinaan kepada kemanusiaan kerana ia menyekat manusia untuk berfikir. Nabi SAW memberi ruang yang cukup luas kepada mana-mana rakyat untuk menegur pemimpin-pemimpin mereka. Saya khawatir di sebalik niat yang disebut oleh Tanah Merah dan rakan-rakan yang lain, hakikatnya undang-undang ini berupaya untuk menyekat daripada kita menegur pemerintah. Kerana tidak ada satu definisi yang jelas apakah yang dimaksudkan dengan berita palsu, apakah yang dimaksudkan dengan penyelewengan yang benar-benar berlaku, ataupun apakah yang dimaksudkan dengan penyelewengan yang disembunyi-sembunyikan. Maka kekaburan ini menghalang kita untuk menegur pemerintah, sedangkan ia merupakan satu saranan yang disuruh dan diperintah oleh Islam dalam sabda junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla wallahi, dengan izin, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la ta'khudanna 'ala yadiz zalim wa la ta'tarannahu 'alal haqqi atra. Yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi dengan maksudnya, demi sesungguhnya hendaklah kamu mengajak kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, dan hendaklah kamu menyekat perbuatan penzalim di kalangan kamu termasuk pemerintah, dan membawanya kepada kebenaran dan meninggalkan kepalsuan. Tuan Sri Speaker, saya tidak menafikan bahawa apa yang saya sebut dan saya cakap ini mungkin bagi setengah menyatakan ini terlalu vague, ini terlalu general. We need some specific. Oleh itu, saya akan masuk kepada yang lebih spesifik, iaitu kebebasan sosial media. Kita tidak nafikan bahawa sosial media ini ada dua wajah, Tuan Sri Speaker. Satu wajah ialah ia memberikan peluang untuk kita mengekspresi diri, memberikan peluang untuk kita memberi pandangan dan dapat berkongsi pendapat dan pandangan. Tapi dari satu segi lagi, Tuan Speaker, peluang yang ada kepada media sosial ini juga boleh jadi against us. Boleh jadi satu perkara yang boleh merosakkan masyarakat, boleh menimbulkan berbagai perkara-perkara yang palsu, yang akhirnya yang palsu itu menjadi benar, yang benar itu menjadi palsu. Itu satu yang tidak dapat dinafikan, dan saya tidak akan exaggerate ketika saya membahaskan isu ini bahawa yes, benar, saya yakin, benar, saya terima, benar, kami semua terima bahawa media sosial dalam rangka kebebasan memberi pandangan ada dua wajah, satu baik, satu buruk. Itu tidak ada siapa yang menafikan. Cuma soal saya ialah, Tuan Speaker,
Apakah wajah baik dan buruk ini boleh diselesaikan dengan satu lagi undang-undang yang pada hakikatnya konon untuk menyekat berita tidak benar atau palsu, tetapi hakikatnya ialah satu undang-undang yang menyekat kebebasan memberi pandangan, yang menyekat kebebasan untuk menegur, dan juga yang menyekat kebebasan untuk memberikan pandangan dan pendapat mereka terhadap kepentingan-kepentingan mereka kepada sebuah kerajaan. Saya ingin petik, more often than that, one refrains from making a general cause for speech regulation on social media, because if social media is a strange beast, law regulating free of speech is a stranger beast still, known to be capricious, discriminatory and necessarily power driven. Maksudnya, ya, kita mengaku media sosial dan kebebasan ada baik dan buruk. Tapi apakah dengan kita memberikan undang-undang ini atau kita mengubah dan bersetuju dengan undang-undang ini, ia akan selesaikan masalah? Bahkan kemungkinan undang-undang ini akan menjadi raksasa yang lebih ganas daripada itu, di mana raksasa ini akan dilihat lebih bersifat discriminatory dan juga lebih bersifat necessarily power driven. Maknanya ini yang digunakan untuk kepentingan mereka yang berkuasa untuk menyekat suara-suara yang menegur penyelewengan dan rasuah yang berlaku dalam mana-mana kerajaan, termasuklah kerajaan kita yang kita sayang, iaitu Malaysia ini. Jadi ini satu perkara yang kita kena ambil kira secara serius. Jangan kita hanya bercakap baik, semua bagus, ini undang-undang, tetapi kita lupa di atas tangan kita jugalah kita mendiamkan suara-suara benar yang mahu menegur supaya negara ini menjadi lebih baik. Tuan Speaker, saya akan masuk apa yang dimaksudkan dengan piayawan fitnah itu sendiri. Ya, dan kita tengok dalam round undang-undang anti-berita tidak benar ini, kita dapati bahawa ia terlalu vague, ia terlalu kabur. Dan tadi rakan-rakan kita di sebelah sana, ya, lawan tetap lawan, kawan tetap kawan, jangan risau. Saya ingin memetik, ya, apa yang berlaku. Kononnya dikatakan di Germany ada satu undang-undang yang menyekat ataupun yang ada, kita kata, anti berita palsu ni, berita tidak benar ini. Tapi tahukah tuan-tuan, undang-undang yang dimaksudkan oleh ramai rakan-rakan kita sebelah sana adalah undang-undang yang memberikan definisi yang lebih spesifik, Tuan Speaker, kepada berita tidak benar itu apa? Seperti berkaitan dengan section yang khusus dengan undang-undang jenayah, seperti menyebarkan propaganda Nazi, seperti aktiviti terorisme, seperti fitnah terhadap presiden atau negara, penderhakaan, penipuan, keganasan dan pornografi. Itu jelas. But I cannot find anywhere here. Itu terlalu vague untuk kita gunakan sebagai satu kuasa kita untuk menidakkan suara bagi menegur penyelewengan yang berlaku. Saya tambah lagi satu. Itu satu hal. Jadi saya dah jawab. Kalau alasan dikatakan Germany, Filipina ada undang-undang ini, tetapi undang-undangnya lebih spesifik, sedangkan ini adalah terlalu umum. Kita kena bezakan, Tansi Pengerusi, antara apa yang dikatakan fitnah, defamation, dengan apa yang dikatakan freedom of expression. Ya, fitnah, defamation, orang yang memfitnah itu liable, dia mesti membawa bukti-bukti. Adapun freedom of expression, itu adalah pandangan rakyat terhadap apa yang berlaku kepada kerajaan. Contohnya kalau rakyat bercakap tentang 1MDB, apakah kita nak sekat dia sedangkan kita sendiri tak bagi jawapan? Apakah kita nak sekat orang bercakap tentang 2.6 bilion yang dikatakan ada dalam apa akaun Perdana Menteri? Adakah kita nak sekat itu kalau tidak ada satu jawapan yang tuntas kepada persoalan itu? Apakah kita nak menyekat orang bercakap tentang kemewahan Perdana Menteri sedangkan tidak ada satu ketulusan kepada perbelanjaan? Dan ia dapat dilihat bukan saja oleh rakyat Malaysia tapi oleh seluruh dunia. Apakah kita nak menyekat orang bercakap dalam Facebook, dalam WhatsApp,
Apabila kapal mewah ditahan di Bali yang menyatakan dikaitkan dengan 1MDB, sedangkan kita tidak ada jawapan tentang 1MDB. Salah siapa, Tan Sri Pengurusi? Maka tiba-tiba kita bawa undang-undang ini, lalu kita kata ini adalah untuk menyelesaikan masalah berita palsu. Apa yang palsunya? Kamu tidak memberi jawapan kepada satu persoalan besar yang diperkatakan oleh seluruh dunia, lalu kamu datangkan undang-undang ini untuk menyatakan ini adalah untuk menyekat berita palsu. Mana rakyat boleh terima, termasuk mana ahli parlimen yang rasional akalnya boleh terima? Kalau ahli parlimen cuba nak menggula-gulakan, kata kita kenalah jaga negara daripada berita yang tak betul, itu saya setuju. Saya tidak menafikan itu. Tapi soalnya, hari ini kalau nak tambah lagi, saya kepada hujah saya, Tuan Yang Dipertua, dari sudut kebebasan media, ya, kebebasan media, Malaysia ranking nombor 144 berbanding dengan 180 negara. Maknanya kebebasan media tidak ada. Bagaimana free flow of information nak sampai, tiba-tiba kita ketatkan lagi dengan berita palsu ini, anti berita palsu. So hujah-hujah itu, Tuan Yang Pertua, adalah satu perkara yang naluri saya, conscious saya, domir saya tak boleh terima. Saya tak mampu menerima satu akta yang dalam keadaan sekarang pun kita tak dapat nak bagi kebebasan, tiba-tiba kita datangkan pula dengan berita ini. Itu tidak apa, ditambah lagi Tuan Yang Dipertua, tentang bagaimana hari ini kita tengok dunia bercakap tentang Akta Kebebasan Maklumat. Dunia-dunia lain semua dah ada Akta Kebebasan Maklumat. Ya? Tetapi negara kita kononnya nak pergi ke TN50, hari ini belum ada lagi akta apa kebebasan maklumat, sudah datang akta berita tidak benar. Bagi saya ini satu yang moving backward dengan izin Tuan Pengerusi, Tuan Yang Dipertua. Sedangkan akta tidak benar ini adalah sebenarnya membawa negara kita jauh ke belakang tanpa ada satu struktur-struktur yang membenarkan kebebasan media, yang membenarkan kebebasan maklumat, yang membenarkan kebebasan parlimen, yang membenarkan kebebasan politik. Maka apabila semua itu tidak ada, Tuan Yang Dipertua, datang pula akta ini diminta untuk kita sokong, tanyalah kepada domir kita sekalian, apakah betul is our country on the right track kepada TN50? Yes, Lembah Pantai akan menambahkan lagi poin-poin saya tadi. Akhirnya, tuan-tuan Yang Dipertua, masa tinggal 1 minit. Saya pun heran tak ada orang bangkit untuk mencelah. Terima kasih. Ada. Ada. Saya rasa siapa ada orang bangkit. Saya duduk tunggu BN bangkit. Sama-sama tolong. Di antara pemalsuan yang paling besar yang saya rasa ialah apabila seseorang itu mengatakan bahawa ada Tuhan yang lain daripada Allah. Kalaulah ada manusia yang berkata demikian, bolehkah kita menggunakan akta ini mengatakan bahawa dia telah menyebarkan berita palsu? Terima kasih. Deh, yang itu bukan berita palsu. Yang itu adalah tentang kita kena tanyalah kepada Tuan Tubuh yang menyebut itu. Dan ditentukan oleh keputusan fatwa, bukan berita palsu. Sekarang kita sedang bercakap tentang berita palsu. Kita konsentrate tentang berita palsu. Jadi apa yang saya nak tegaskan di penghujung ini, Tuan Yang Pertua, saya tak boleh terima daripada sudut domer hati saya dengan apa yang ada. Saya tidak akan menyokong anti berita tidak benar ini dengan diakhiri dengan pantun, jangan takut kalau gayat, bulu lebat abang misai, BN takut berhadapan rakyat, anti berita palsu jadi perisai. Terima kasih.